Saudara Aliansi Pengembangan Perumahan Nasional DPD Apernas Jaya Riau terus berkomitmen dalam mendukung program pengembangan properti untuk masyarakat. Hal ini kembali ditugas Ketua DPD Apernas Jasya Yusuf Sikumbang saat menggelar acara buka puasa bersama pihak perbankan dan seluruh stakeholder terkait. Buka puasa bersama di bulan suci Ramadan menjadi momen yang dipilih oleh pengurus DPD Aliansi Pengembang Perumahan Nasional atau DPD Apernas Jaya Riau. Dalam meningkatkan jalinan hubungan silaturahmi bersama mitra kerja baik perbankan hingga stakeholder terkait. Ketua DPD Apernas Jaya Riau Yusuf Sikumbang menyebutkan, sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang properti dan memiliki hubungan kerja bersama pemerintah, DPD Apernas Jaya menyatakan kesiapan dalam mendukung program nasional pemerintah yang tentunya bertujuan dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Pengembangan properti di Riau memiliki peluang yang sangat besar, namun mengingat pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun terakhir, berimbas terhadap menurun ekonomi masyarakat. Tekan etos kerja kita masing-masing anggota pengembang, jadi kita sebagai Apernas Jaya Riau memberikan motivasi kepada kawan-kawan supaya para pengembang ini, para developer ini bisa mendapatkan proyek-proyek untuk perumahan. Tadi tidak sampaikan oleh Kepala BTN, beliau siap melayani dan persoalan keuangan, KYG, dan KPR sampai sekarang tidak ada masalah. Sementara itu, Helmi Bendahara DPD Apernas Jaya Riau menambahkan bisnis perumahan di Provinsi Riau memperlihatkan grafik yang sangat baik. Pembangunan oleh developer tidak hanya dilakukan Kota Pekanbaru, namun sudah merambah ke beberapa kabupaten kota. Dewan Pengurus Daerah Aliansi Pengembang Perumahan Nasional, DPD Apernas Jaya Riau, seluruh masyarakat harus memiliki tekad yang kuat dalam melawan pandemi COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga seluruh aktivitas di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan perekonomian kembali pulih seperti biasa. Kairul Nas melaporkan.